Politeknik Negeri Jember menyambut kedatangan dari mahasiswa Gyeongpok National University Korea Selatan pada Senin 15 Agustus 2022 di Auditorium Vokasi. KNUICT Volunteers ini merupakan agenda rutin tahunan bentuk kerjasama antara Gyeongpok National University dengan PolyJ. Acara ini dikemas dengan kegiatan 2022 World Friends Korea ICT Volunteers. Ada 16 mahasiswa yang menjadi perwakilan dari KNU. Saiful Anwar, Direktur Politeknik Negeri Jember menyampaikan bahwa setelah 3 tahun terkena pandemi, akhirnya kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali. Mahasiswa KNU akan berada di PolyJ dan merancang program untuk bertukar kebudayaan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. Sementara itu, Hyung Wok Lee, salah satu mahasiswa KNU, mengatakan bahwa ia sangat senang bisa mengikuti program ini. Ia telah mengetahui program ini sejak 3 tahun lalu, dan sekarang ia sangat bangga karena bisa berpartisipasi. Banyak hal yang bisa kita pelajari masing-masing, baik itu dari PolyJ ataupun dari KNU. Beberapa di antaranya masing-masing bersama-sama mempelajari terkait dengan kompetensi teknis di bidang teknologi informasi. Kemudian yang lain tentu masing-masing juga banyak belajar terkait dengan budaya, kemudian makanan tradisional, termasuk potensi daerah yang salah satu yang paling penting kita harus expose pada level internasional adalah potensi daerah di Kabupaten Jember. I heard in 2019 was the last time that our KNU students was able to come here to Jember, and now we're here finally. 3 years, we're back, and I'm really excited to see, and I'm really excited to anticipate what's going to happen here in Jember. Thank you.